Ya, berawal lagi bersama gue John Anderson, dan kita kali ini main di server Asylol, bro. Dan ya, ini adalah part ketiga kita, bro, karena yang kemarin itu yang part 1 kita cuma main-main doang, kita belum bikin rumah. Nah, tadi gue sempat jalan-jalan dan gue melihat ada beberapa dino yang menarik hati. Contohnya seperti itu, tuh Hangman Tree. Cuman oh, ada Basilik lagi deket situ. Oh my god, padahal di depan sana ada track yang pengen gua tem. Jangan-jangan tracknya mati. Oh iya bro, tracknya pada mati. No, kenapa tracknya pada mati? Oh, ada goblin, ada fox. What? Ada chief cat, ada big boom. Oh, holy. Oh, itu dia track level 440 yang pengen gua tem. Semoga aman ya bro, tidak ada yang mengganggu kita di sini untuk ngetem si dia. Prime Dodo ini Prime Dodo. Oke, jadi aman. Ada yang ngomong juga taming Triceratops, soalnya kita butuh buat narcotic. By the way, gua tadi udah nyari Mejo Berry. Gua taruh di mana ya? Di sini dia ternyata bro. Gua kira gua tinggal di rumah. Jadi kita akan tame dulu dia Mejo Berry. By the way, kalau enggak salah di sini ada yang namanya Die No pick up. Yay, kita bisa ngedain no pick up. Butuh hide dan flint. Flint gampang. Ya elah, kenapa gua gak bikin itu ya? Gua bikin cuma bin doang lagi. Cari hide-nya dari mana ya? Dari oh my god, ada alpha lagi. Oh. Yaudah, kita gebuk tangan aja deh. Hey, mau kemana lo? Alpha strike. Enggak. Jangan ngebuk gua. Oh my god. Dan kita diserangin sama Prime Dodo. Oh, geser dulu. Ape Prime. Gua gebok juga lo. Prime mati dong. Prime. Oh, enggak. Ini ada item bro jatuh. Wow, dapat satu narkotik, ini lumayan banget. Dan kita akan bikin dino pick up. Buat apa sih dino pick up sebenarnya? Ini keren banget bro, dino pick up bro. Dan Triceratops kita sudah bangun. Jadi ini kita taruh di sini. Kita dapat use item. Ini bisa kita ambil lagi dan kita bisa pick up. Tada, ada trike di pundak gua. Oke. Gua akan anterin si trike ini pulang dulu bro. Kita bakalan taruh dia di base dulu. Dan ini base-nya siapa ya? Kecil tapi dinonya luar biasa bro. Oke, lupakan aja. Oh my god, ada apaan tuh? Oke, lupakan aja bro. Kita akan pulang dulu ke rumah. Kita taruh trike dulu. Dan mungkin sambil bikin-bikin apa yang kita butuhkan. Karena Trank Dart kita tinggal 5 doang. Gue takutnya gak cukup sih bro kalau Trank Dart 5. Semoga sih cukup. Karena gue gak cuman pengen ngetem satu ini doang bro. Kita harus ngetem yang agak banyak kan, biar base kita itu agak ramean dikit gitu loh bro. Cuman base kita masih kecil. Masih begini doang. Bawahnya belum kita kotakin ini bro. Aduh. Oke, keluar kamu. Nah, strike-nya keluar. Don't forget buat di pasif bro. Dan gue pengen coba bikin saddle-nya trike. Trike. Oh, alpha trike. Alpha bisa kita tame di sini bro. Cuman kita gak punya bahan-bahannya. Jadi ya sudah, gak apa-apa. Tadi alpha trike-nya juga levelnya kecil bro. Gedean trike yang biasa ini. Kita cuman kurang wood 25 doang. Oke. Wood doang coy. Lu nyepelein gue coy. Gaya. Gaya banget lu tong. Oh, terbang gua. No. Kita akan bikin dulu Triceratops saddle. Nah, okay. Ini dia, dan kita akan pasangin dulu ke dia biar kita tahu kalau dia sudah ada saddle-nya. Dan yang pasti bakalan gua naikin dulu weight-nya. Weight-nya dulu. Melee damage segitu udah cukup banget. Weight-nya 5000. Oke. Okay. Movement speed-nya enggak sempat dinaikin, bro. It's okay. Oh, by the way, rumah gue gelap banget, bro. Ini kita harus masangin lampu sebenarnya, bro. Oh, dan gue juga udah masang-masangin, udah ambil metal. Biar semuanya kita nanti sudah siap. Di sini gue lagi bikin narkotik. Gue kurang narkoberry. Banyak banget kurang narkoberry-nya. Yang ini lagi bikin spark powder dan juga gunpowder. Kita udah punya gunpowder 1324. Ini
amazing. Dan gue akan ngambil dulu metal ingotnya untuk bikin peluru. Ini metal ingot dan ini kita masih ada sisa peluru. Oh, simple rifle ammo masih ada sisa 25. Oke, biarin aja mereka di sana, bro. Biarkan mereka bersatu. Jangan dipisahin, kasihan kalau dipisahin ya, bro ya. Tereng, super tereng. Oh, gue kurang metal ingot. Siap, kakak. Gue bolak-balik. Siap. Siap. Metal ingot. Metal ingot. Apa ya, waktu itu ada yang komen, bang, bacanya bukan ingot, tapi apa gitu, gue lupa. Oh my god, dan kekurangan narkotik. Oh my god, kita harus nyari narkotik yang banyak, bro, emang, bro. Ini wajib banget kita nyari narkotik yang banyak, bro. Jadi, gue akan jalan-jalan dulu pakai track yang baru kita taming buat nyari narkoberry. Dia girang banget, bro, pengen diajak jalan-jalan. Asik. Come on, bebe, kita cari narkoberry yang banyak, bebe. Biar kita bisa taming-taming sesuka hati, nembakin sesuka hati juga. Kalau gak kena jadi gak sedih. Wow, gak ada dodo mati malahan. Siapa suruh lewat depan gua? Okay, bahan udah gua kumpulin. Dan ada yang ngomong katanya, bang, jendela ini tutupin semuanya, bang. Siap. Bakal gua tutup-tutupin dulu. Oh my god, maafkan saya kalau lagi semangat. Saya emang lagi pengen semangat banget ini, bro. Biar kalian gak bosan nontonin gua, bro. Wait. Window. Reinforce window. Kita butuh wood doang, I think. Oh, ini masih ada narkoberry 5000. Wow, gua enggak ngelihat tadi. Okay. Untung aja sekarang kita ngelihat, bro. Jadi bisa kita taruhin dan kita crafting again. Nah, kita udah bisa bikin 900-an lebih tuh, bro. GG. By the way tadi door, reinforce window door. Gak ada yang S plus kah? Ada yang S plus tapi belum kita ambil. Jadi mari kita ambil dulu reinforce-nya. Ini udah kok. Ah, oke lah, bro. Yang biasa aja, gak apa-apa. Yang penting ketutup dulu ya, bro ya. Benar gak sih? Sekarang malah hilang. Door. Dar, tak dar gue. Mana sih? Mana sih? Ini reinforce door. Oh my god, kayaknya kita harus carinya window. Reinforce window. Ya, kita bisa bikin 17. Kayaknya kita akan bikinnya 7 dulu aja. Emang jendela kita berapa banyak sih? Penasaran juga gue. Ini 1 2 3. Oh, nyangkut. Ini gak ada ya? Ini ada. Okay. Mana lagi yang harus kita tutup-tutupin ini? Mana lagi nih? Ini udah semua nih, yakin? Yakin nih? Gue dari luar aja deh. Gak yakin sendiri gue. Oh beneran, bro. Ini udah semuanya, bro. Okay. Kita cuman punya 8 jendela doang, bro, ternyata. Dan karena ini gelap dan kita belum bisa bikin lampu, seperti biasa kita akan bikin yang namanya torch dulu, bro. Torch, standing torch. Nggak ada torch yang lain apa ya? Kalau nggak salah ada yang di tembok deh, coy. Nih ada wall torch. Oh, bikinnya di smithy. Ini. Ya. Okay. Kita akan bikin di smithy. Wall torch. Nggak keluar. Oh, ini dia wall torch kita kurang. Oh my god, dia pakai cementing paste dong, sedangkan gua ngumpulin cementing paste aja masih susah, coy. Okay, demi kalian tidak terlalu gelap di sini, bro, jadi nggak apa-apa kita mengorbankan cementing paste kita. Oh, udah dapat 349. Gua harus cari lagi abis ini jalan-jalan buat nyari chitin terus kita jadiin cementing paste, karena kita belum punya kodok, jadi nggak mungkin kalau kita langsung bikin kalau kita langsung nyari cementing paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gue bikin 10 aja. Gak usah lama-lama lagi. Hah, gak usah banyak-banyak. Yang penting rumah kita cukup terang aja. Dan gue masih harus bikin yang namanya fabric. Gak, kita akan bikinnya yang S plus aja. Fabricator. Why, gak keluar. Oh, belum gue ambil ternyata. Fabric. Wah, gak keluar, cuy.
kamu harus dibikinnya di mana sih? Fabricator, S plus crafting station. Oke, berarti kayaknya kita emang dipaksa bikin ini, yang walaupun gue sebenarnya nggak mau bikin, bro, cuman kita dipaksa untuk bikin. Dan kenapa nggak ada? Apa gue belum ambil? Yap, betul, gue belum ambil. Gue kurang metal ingot doang 5. Oh, ini kita masih ada metal ingot, bro. Up. Kita bikin dulu satu metal ingotnya, balikin dulu. Ini crafting station kayaknya bakalan kita taruh di pojok kan sini aja, karena gue nggak begitu butuh sebenarnya untuk S plus. Jadi sekarang kita akan pasang-pasangin dulu wall torchnya, bro, biar agak terangan dikit. Ya enggak sih, kita harus masih nyari kayu sih, bro. Satu, dua, okay, tiga. Oh my god, capek juga harus satu-satu begini, bro. Empat, mungkin di kamar kita satu lah, biar agak terangan dikit gitu kan ya, di kamar kita nggak terlalu gelap. Gua akan taruhnya di sini, okay. Terus di sini satu. Oh, mana lagi wall torch? Di sini juga satu. Di sini satu. Sini satu. Gua masih ada satu lagi. Yap, tinggal satu terakhir ini. Kita taruhnya di sini aja. Dan wood or touch. Kita akan nyari wood dulu, bro. Okay, katanya gua keberatan, bro. Dan gue nggak ngerti kenapa keberatan, mungkin gue keberatan dosa di sini, bro. Kenapa gue cuma bisa nebang pohon sedikit banget dan udah keberatan, coy? Kenapa nggak dikasih slot lebih dikit? Apa gue bawa barang macam-macam ya? Jadi kayak begitu ya? Gue masih bawa metal, jangan-jangan nih, bro. Okay, access inventory dan ya gue masih bawa karkoal, makanya keberatan. Siap. Kalau gitu begini dulu aja, 2500 dulu aja, bro. Biar gak terlalu butuh banyak kayu. Oh my god, ini masih gelap banget loh. Gue pengen segera buat nyari yang namanya listrik, bro. Aku butuh listrik. Berikan saya listrik. Ini karkoalnya gue pindah. Ah, karkoalnya mah di sini. Kan kita mau bikin gunpowder. Kenapa gue bawa-bawa? Astaga, bapak. Ini bisa, ada beberapa yang nggak kebagian, bro. Semisalnya, tuh, okay, kita akan nyari lagi, bro. Nggak kita, gua akan nyari. Dan karena video ini akan gua skip, bro, jadi biar kalian nggak nunggu terlalu lama. Oh, gua melihat ada yang namanya binding. Dia sejenis human, gitu. Kita akan tem. Oh, dia bobo. Dia makan apa? Makan daging? Makan daging enggak? Oh, dia makan naga. Kita dapat apa ini? Wild female binding. Yay. Ini buat accept. Oh, enggak. Kita akan kasih nama dulu, bro. Gua kebiasaan di single player. Dan ini dia ngapain sebenarnya sih, bro? Apa yang dia berikan untuk kita? Holy. Serem banget dah. Oke lah, yaudah, ikut gua dulu dah. Ikut gue ya, awas lu jatuh ke bawah, hati-hati. Come on, lu jalan lama banget sih. Coy, gue yang berat aja masih lebih cepat daripada lu. Serius li, bro. Dia jalannya lama sekali, bro. Au. Come on, binding. Come on. Holy. Ih, kau lama sekali, kak. Jalan yang cepat lah. Oke, dia udah masuk. Berarti bisa kita taruhin di belakang sini, bro. Hah, gue masih ada tugas. Berarti abis ini, bro, abis record ini gue akan bikin behemoth di bawah. Itu tugas gue. Oke, lo di sini aja. Dan don't forget buat dipasifin. Dan dia sebenarnya, oh, dia itu kayak tahanan begitu ya, bro ya. Bawa beban begitu. Dan dia gak ada tangan. Oh, ada tuh tangannya di belakang gitu. Oh my god, kamu kasihan sekali. Oke, selamat tersiksa ya, bro. Gue pengen benerin rumah gue dulu nih.
lu di situ aja ya, jangan kemana-mana ya. Oh, ini tinggal di fire aja. Ternyata ini sudah ada, bro. Ini di fire sekarang. Come on. Oh, ini juga KC. Oh, okay. Rumah kita sekarang lumayan terang dari sebelumnya. Boong, deng. Masih gelap, deng. Ah, kenapa rumah kita gak terang-terang? Why? Karena torchnya kurang banyak, yang pasti itu. Jadi ya udahlah, sabar dulu aja lah bro, sampai kita ketemu listrik ya bro ya. Kayak begini kan ya, seenggaknya ada penerangan dikit lah. Lumayan lah, lumayan lah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Wait, kayunya dan batunya bakalan gue simpen aja dulu cadangan, karena kita abis ini bakalan bikin behemoth. Yup, the behemoth. Ini prime-prime juga gue taroin. Ada spoiled meat dan ada metal beberapa. 9 lumayan, ada spoiled meat. Kita taruhin dulu. Wow, gue masih bisa bikin ini bro. Ternyata kita kekurangan spoiled meat doang. Kalau gitu siapa yang punya spoiled meat di sini? Angkat tangan. Oh, kamu punya 37, lumayan nak, lumayan. Kamu punya berapa? 26, lumayan, lumayan, lumayan. Eh, lu punya? Gak punya lah, dia vegetarian. Vegetarian, makan buah-buahan bro, yang gue maksud. Ah, kayak kita akan nge-finish 1000 raw meat lagi. Nge-finish, nge-spoil maksud gue. Kita nyalain lagu dangdut dulu untuk ngebusukin si daging ini. Dan dengan lagu, daging akan cepat busuk dan kita bisa bikin narkotik. Itu ide yang cemerlang. By the way, kenapa armor gue masih jelek banget bro? Cuman hide pants dan hide glove. Gak masalah, kita kuat, kita gak perlu armor buat sekarang, tapi nanti kita butuh. Oke, 170 dulu aja. Belum kelar. Oh my god. Oke, kenapa gue meninggalkan dia? Gue pengen ngambil narkotik bro. Oh keambil kan. Gue kira gak keambil. Narkotik dan ini, dan ini kita akan bikin super tank dart 17. Yuhuu. Oh, by the way, gue belum bikin yang namanya recovery. Bukan di sini. Ini namanya adalah personal grave. Yap, personal grave. Kita belum bikin itu bro. Personal grave, gue butuh smelting pest and stone doang. Brah. Oke, kita bikin dulu bro. Jadi kalau misalnya kita bawa barang-barang yang berharga, kalau jatuh nggak sayang gitu loh, karena kita udah punya personal grave. Nyai, seperti biasa bakal gue pasangnya di kamar. Mungkin kita kan kita pasang di pojokan sini. Nice one. Oke. Tadi waktu gue jalan-jalan bro, gue melihat ada sebuah hewan yang menarik hati bro. Jadi kayaknya itu bakalan kita tem hari ini. Semoga dia masih ada dan semoga tempatnya aman buat kita tem.